Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jumin Channel. Ini aku Yo. Sehat, sehat lah ya, semuanya sehat. Sehat walafiat ya kan. Oh, langsung aja kita kasih kesehatan buat musuh-musuhnya ya. Ingat, kita bermain dengan bertahan guys. Strategi bertahan adalah strategi terbaik di game yang satu ini. Strategi yang paling mengerikan sedunia adalah strategi bertahan. Weh, unfollow weh. Unfollow weh. Weh, unfollow weh. Gak ada yang unfollow, oke lah. Nabrak ya bro. Terus squad. Temen gue, oh mati ke bawah ya. Nice. Kapan yang baru sekali ya temen gue. Thank you backupnya. Oh. Tadi gue pake arah-arahan ke situ lagi dulu garut. TPP ya. TPP adalah jalan ninja kita bersama. Hati-hati dari sono. Temen gue juga mati sama yang TPP. Gue sih masa nge-end sisa menit doang sih guys. Oh itu ada musuh di sini. Kadang itu kelihatan tapi sebenarnya itu nge-render ya guys ya. Kadang kelihatan, itu kan kelihatan tuh ada orang kan. Sebenarnya itu render guys. Nah kalau itu. Lumayan dah dapat satu. Gimana kemana boy? Apa saja dia?
Kali 3. Oke, okay. M4. Oke, okay, dapat M4. Sebut guys, sebut kali 3 dan dapat M4 guys. Ah, rezeki. Oke, okay, dapat banyak kill juga kita. Kalau ada phase 2 gua ambil deh. Dapat ya M4-nya. Sempet gua ambil guys. Hoki, hoki. Jadi teman-teman gua semua gak sih? Nah, dapat. Ah, gua kira phase. Cari fast dulu guys. Teman gua nomor 1 sekarat tuh. Lagi diserang dia di atas. Gua dapet palu sih, kalau gak dapet palu sih sedih gua. Mati nomor 1 kayaknya. Betul kan? Palu. Aduh, dapetnya sniper. Sniper gak bisa clutch, buy one bisa. Kalau nggak dapet palu malas kok guys. Ini bisa nggak keluarnya cuma palu doang. Palu, wah, kayak jen tawa aja. Ini yang bunuh temen gue nih. Ngapain kalian lasti lasti? Mau top global sih gue. Gue udah pernah mengalahkan 2-3 palu sekaligus sebenarnya. Sebenarnya pakai strategi. Dapat lagi gitu kan lumayan. Dapat 3 orang loh. Ya teman gue dendamnya terbalaskan ya kan. Gue dapat kill tambahan, dapat kristal tambahan, ya udahlah. Cari musuh aja kita, gue males lawan. Ayo, mana lagi yang mau kembali ke lobby? Gue denger step. Kabur apa sih? Kabur. Udah kuruga. Udah biasa ketemu orang-orang seperti ini. Kasih kabur aja nggak apa-apa. Biar lega dia daripada stres dia. Mati di atas pakai salam dari Binjai. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita kasihlah dia hidup ya. Nomor 3 di atas juga tuh. Masih rame sih di bawah. Ada lagi nggak sih musuhnya? Oh di sini banyak kristal nih. Sini aja lah. Ambil kristal aja lah kita, sambil nyari musuh dulu bentar. Hai, di mana kalian? Nggak ada yang berani naik, guys. Kesel gua 40 doang nih. Harusnya bisa 100. Nomor 4 udah turun. Oh, nomor 4 naik. Nomor 4 juga naik. Sisa nomor 1 di bawah, guys. Musuhnya udah pada dibunuh-bunuh ya? Oh, belum. Main nih, asalnya. Oi, sini, sini. Banget nggak ada obat. 60 udah nih kristal gua nih. Cuma 3 orang doang guys yang ke atas guys. Aduh, PR nih. Gua serba salah ya kalau gua turun sekarang, turunnya di titik yang sama seperti gua naik. Kalau kita turunnya nanti, kita turunnya di tempat nomor 1, guys. Kita tunggu nomor 1 aja deh. Ada monster ya di tengah. Yaudah lah ya, kita ke tengah lah ya, nyantai dulu ntar. Biar kayak di film-film. 20 maksudnya ampun. Ya gua juga gua.
Kasihan teman gue nembak, gue yang ngambil. Hidup karena tidak adil, weh. 10 detik, guys. Ya, dapat 80-an, lumayan. Lebih dari cukup sih. Kita bisa beli alat untuk healing yang kita kena zone aja. Waduh, kita turunnya di mana nih? Oh, ada nomor 1, nice. Oke, kita bakal beli mazel. Ini aja sih. Oh, butuhnya. Itu doang sih. Gue berikin dulu guys ya. Ini kalau ngenokin musuh nge-heal soalnya. Penting banget nih. Kalau kita diras gitu kan. Kok gak bisa gerak? Biasanya kita kumpulin buat beli AWM aja nanti. Masuk zone guys. Woi, perang musuhnya di mana boy? Belum nge-kill gua. Waktu di bawah belum nge-kill kita guys. Gak jelas musuhnya perang di mana. Mancing pula teman gua. Mancing di air keruh. Musuh di depan. Musuh di depan. Musuh di depan. Musuh di depan. Nice. Nice flank, nice flank. Nice flank, nice flank. Lamaan woy, belum nge-kill nih gua nih. Gatel nih tangan. Lelah. Nah ikut gak? Lu ngapain sih? Jelas. Tir, petir. Orang di mana orang ini? Buset habis musuh guys, belum nge-kill kita. Enggak ada obat nih. Perang di mana kalian, boy? Oh, ada supply kayaknya nih. Someone has been here. Double kill. Help. Oh, senjata apa tuh? Oh, itu sih. Nope. Barrier pakai suppressor kayaknya. Gua habis lagi. Musuh di depan. Nomor 4 ada, biarin aja, Bay. Nope.
Masuk zone, guys. Berkumpul dekat aku, guys. Tinggal aja lah nomor 4. Pao-pao emang tinggal aja udah. Kocak. Oh, bukan apa-apa ya. Nomor 4 emang ngeselin guys tadi. Tadi belajar main atau gimana ya? Tapi setiap diajakin jalan gerak itu selalu lambat gitu loh. Someone has been here. Sebel. Pasti sebel. Nomor 4 kasihan, boy. Nomor 4 kasihan sendirian. Musuh di depan. Gak prepare aja gua. Nongol dikit knock ya kan. Macam-macam prepare aja ya. Namanya kita ini. Lah, habis sisa 4 doang, gak jelas boy. Sampet nih, gak jelas. Main apa nih gue guys? Sampet maksudnya. Habis itu. Teman gua nyamber lagi. Masukkan satu dulu. Kayaknya cuma berapa orang doang di pasan. Oh, nah kita masih ya. Dona versus Dona. Oh, ada nyamber. Salah tempat ya. Dodol. Apain dari situ? Knock 2 kali tuh orang. 4 lawan 4 nih. Lihat dulu deh. Gue lempar bumi. Ah bukan. Bukan gue yang lempar, gue lempar.
gua enggak usah nge-heal, guys. Bye, have a great time. Luar biasa. Untung aja gua nge-shoot. Serunya di akhir doang, guys, ya. Mohon maaf ya. Untung aja gua hasil, guys. Kalau nggak gua hasil, mati tuh teman gua. Hoki banget ya. Kok kayak ada insting gitu loh. Harus gua ini nih. Shield. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.